Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media edukasi pencegahan stunting itu penting. Perkenalkan, nama saya Mia Kurniawati. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Surakarta. Selamat menyaksikan. Yakin gizi anak sudah terpenuhi dengan baik? Memperhatikan menu makanan pada saat hamil. Dan rutin memeriksakan diri. Lalu, apakah ibu melakukan IMD pada saat bayi baru lahir? Serta memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada buah hati? Juga menjaga kebersihan dan sanitasi. Upaya pencegahan stunting adalah memaksimalkan 1000 hari pertama kelahiran, seperti memberikan ASI eksklusif secara 6 bulan, melakukan posyandu imunisasi, serta memberikan MPASI setelah anak usia 6 bulan sampai 2 tahun. Dan juga menjaga sanitasi lingkungan seperti cuci tangan dengan air mengalir, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan memiliki jamban bersih sendiri. Kok gede men, sambane tangan gawe meneh. Aja budhe cuci sampe. Ya, saya tambahkan ya Bu ya. Benar. Kenapa tidak boleh? Karena menjaga agar tidak hamil selama anak masih berusia 2 tahun kurang itu adalah salah satu upaya pencegahan stunting. Apabila ibu sudah mengandung pada saat anak belum berusia 2 tahun, itu juga mengakibatkan stunting, kurangnya tinggi badan, serta kurangnya kecerdasan pada anak. Begitu ya ibu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.